Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Alangkah indahnya jika pada pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita datang mencari hikmat daripada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami datang kepadamu mencari hikmatmu Tuhan. Kami datang karena kami ingin dekat kepada Tuhan, biarlah Tuhan memimpin langkah-langkah kami. Tuhan pimpin pembicaraan kami, pemikiran kami, kata-kata kami, dan biarlah tetap selalu dekat kepada Tuhan. Pada pagi ini, Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Utomo yang menyampaikan Firman Tuhan. Biarlah Firman yang disampaikan boleh kembali menguatkan iman kita dan kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tema hari ini adalah bahayanya tanpa hikmat. Terambil dari Amsal 1 ayat yang pertama hingga yang ketujuh dan kita akan fokus kepada Amsal 1 ayat yang ketujuh demikian firman Tuhan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Takredu de almaida Nevis lahir 4 Maret 1910 dan meninggal 21 April 1985. Siapa Takredu Nevis? Nevis merupakan politikus Brasil yang berambisi menjadi presiden Brasil. Dalam sebuah kampanyenya, Nevis mencela Tuhan dengan mengatakan, "Bila saya mendapat 500.000 suara dari para pendukung, maka, tidak akan ada yang bisa menghalangi saya menjadi presiden berhasil. Bahkan, Tuhan sendiri tidak bisa. Takredu Nevis memang menang dan terpilih menjadi presiden berhasil yang ke-34, tetapi ia menghembuskan nafasnya yang terakhir sehari sebelum dilantik sebagai presiden. Bapak, ibu, saudara, sebuah peristiwa yang sangat tragis. Pernyataan yang sembrono dari Nevis dan jelas tidak berhikmat berakhir miris. Selain Nevis, ada seorang musisi terkenal dari Brasil yang bernama Akenor Miranda Araujo Neto, atau yang disapa Kasusa. Pernah menghina Tuhan, sembari merokok, Kasusa berkata sambil mengembuskan asap rokoknya, "Tuhan, asap rokok ini untukmu." Beberapa waktu kemudian, Kasusa meninggal dunia pada 7 Juli 1990 dengan diagnosa sakit kanker paru-paru. Ada orang-orang yang miskin hikmat sehingga tidak paham akan murka Allah atas tindakan mereka yang bodoh. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Salomo dalam pengajaran hikmatnya di kitab Amsal memulai dengan tujuan Amsal yaitu Mengetahui hikmat dan didikan, mengerti kata-kata yang bermakna, menerima didikan yang menjadikan pandai, memberikan kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan kepada orang muda, bahkan Salomo memberikan penegasan: "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Banyak orang menyadari." Bahwa hikmat Tuhan sangat diperlukan dalam keseharian dan kehidupan mereka. Namun, tidak sedikit juga orang yang mengabaikan dan tidak peduli kepada hikmat Tuhan. Bagi orang-orang yang memandang rendah hikmat Tuhan, mereka tidak ingin dibatasi, mereka ingin bebas, dan bisa melakukan apa saja sesuai selera mereka, tetapi mereka tidak menyadari. Akhir dari kebodohan dan kebebalan mereka, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang membutuhkan hikmat Tuhan supaya keseharian hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kebaikan, sukacita, dan sejahtera. Tantangan hikmat menghadang di sepanjang jalan, memasang jerat bagi orang yang tidak berpengalaman, dan membinasakan orang-orang bodoh. Orang yang takut akan Tuhan terlepas. Dari ancaman bahaya, amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sadar benar bahwa kami dihadapkan pada tantangan, kami dihadapkan pada pilihan-pilihan. Namun seringkali Tuhan kami mengabaikan hikmat Tuhan, bahkan kami merasa bahwa kami bisa memilih dengan cara kami. Ampunilah kami, Tuhan. Biarlah melalui perenungan pagi ini, kami diingatkan kembali untuk senantiasa mencari Tuhan, takut akan Tuhan. Dan hidup dalam hikmat Tuhan. Berkati kami hari ini, supaya ketika menapaki hari baru ini, kami tidak tersesat dan mengecewakan Tuhan, tetapi hidup kami memuliakan Tuhan karena hikmat yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Penatua Indah, ya. ada pesan sesuatu untuk jemaat GKI Karang Saru dan pemirsa hikmat Baik, Pak, pagi. Eh, suasana yang saat ini tidak menentu. Kita, sebagai manusia, ada perasaan takut, khawatir, cemas, tetapi kita mencari Tuhan, mencari hikmat Tuhan, dekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa kasih Tuhan itu selalu menyertai kita, dan Tuhan pasti akan memberi yang terbaik buat kita pada saatnya yang tepat. Ya, terima kasih Penatua Indah. Bapak Ibu Saudara, selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita jadi orang-orang berhikmat, orang-orang takut akan Tuhan.